Testing suara 1 2 3. Eh, gegak teruk kan. Kita testing suara. Testing suara 1. Testing suara 2. Alright, assalamualaikum. Selamat. Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua penonton di SK YouTube channel. Bertemu semula kita dalam video Honda Civic FD pada kali ini. Okay guys, dah lama aku tak buat video dalam Honda Civic FD. So video kali ini kita dalam Honda Civic FD 1.8 SL keluaran tahun 2011. Jom, apa yang aku boleh sharekan dekat hangpa selama aku tak buat video Honda Civic FD ni. Mari kita pergi ke konten apa yang aku nak cakap. Alright. Okay guys, pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih lah kepada yang dah lama follow aku sejak mungkin tahun lepas lah. Lepas aku banyak buat video tentang Honda Civic FD. So kali ni mungkin kita nak kata penutup lah, penutup tahun 2020 yang mana memberi banyak kesan kepada kebanyakan kita. Ada yang mungkin hilang pekerjaan, ada yang mungkin kurang pendapatan, mengalami kesukaran hidup. So bagi aku sendiri, aku bukan YouTuber yang full time. Jadi ya, agak terkesan jugalah video-video dekat channel aku yang mana tak dapat nak keluarkan konten yang betul-betul anda sukalah. Okay, kalau macam 2019 tahun lepas, aku akui banyak aku boleh cerita dan banyak aku boleh keluar pergi ke Yuskar, pergi ke Hafkat, banyak buat. Kalau hampa perasan tahun lepas dalam bulan 12 hujung tahun tu, aku dengan member aku Don RR dicat kereta buat projek restoration color kan. Dah genap setahun lah tarikh yang kami pergi cat kereta tu. So tahun 2020 ni dia berlalu tu sekejap je, kita tak perasan lah. Kita duduk stay at home selama lebih kurang 3 bulan, sambung pula PKPB baru-baru ni sebulan. Dia jadi dia tak smooth lah perjalanan tahun ni bagi aku tak smooth lah. Okay, apa update sekarang ni untuk aku punya kereta Honda Civic FD ni? Baik, apa cerita dia kan? Ada yang hampa dah pernah tahu lah, dalam channel aku ni aku dah cerita tentang aku dah cuti sambung belajar selama 2 tahun. Pada bulan 10 hari tu aku dah mula cuti. Jadi aku duduk di rumah lah, tak keluar mana-mana, tak pergi kerja, tak lalu jalan untuk aku buat motor vlog ataupun vlog FD kan. Aku banyakkan duduk di rumah lah. Pada masa PKPB baru-baru ni juga, kereta aku dah tamat road tax, matilah cukai jalan aku. Dan aku pun tak boleh nak pergi mana-mana lah, sebulan tu habis macam tu je. Waktu sebelum ni pun memang aku dah kurangkan buat konten tentang Civic, kebanyakan kepada motor vlog. So hari ni bila aku dah renew road tax, kita boleh sambung balik lah apa yang aku nak cakap kat dalam video Civic FD ya. Dan kali ni aku bersemangat letakkan setup membuat dalam kereta. Okey, yang pertama sekali, kalau hampa banyak masuk dalam Facebook kan, tak silap akulah sebulan ataupun 2 bulan lepas ada berita tentang Civic generasi yang selepas FC ni kan. So Civic generasi yang ke-11 ni dia dah keluar dah, dia punya design dia, design dia ala-ala macam mana hampa boleh tengok lah kan. Bagi aku, aku nak komen tentang design model Civic generasi yang ke-11. 11 tu lah, aku memang minat nombor 11, tapi aku tak minat dengan dia punya design exterior dia lah. Okay, ang bagi macam mana pun interior dalaman tu canggih mana pun, macam mana dia punya dashboard dalaman, apa control, apa semua button-button yang terkini ke, tapi kalau luaran macam tu aku memang tak berapa minat lah. Civic dia tak main macam dulu lah. Dulu tu macam mana, dulu tu macam bermula daripada 5th generation, 6th generation, 7 tu dia dah mula dia buat pengarut dah ES lah, mula ES. Civic FD 8 generation. Aku lah, bagi aku sendiri, pendapat aku, mungkin sebab aku pakai FD sama aku, FD generasi yang ke-8 ni
adalah yang paling termantok lah dia punya design. Aku tak boleh lah nak tipu lah. Kalau aku sendiri tak pakai FD pun, kebetulan aku pakai lah. Kalau aku tak beli FD pada tahun 2011 yang lalu, kemungkinan aku akan tengok FD dengan ayat liur aku meleleh muka mulut atas jalan lah pada tahun ni. Kan, tahun ni aku nampak FD atas jalan. Kalau aku tak beli, sama-sama FD yang dah make up dengan body kit Type R, rim bersih, tayar berkilat, body shining, tinted kelam, tak kisahlah Type R ke Mugen R ke, kalau lalu depan aku, aku mesti akan wah. Model mana pun Civic tak boleh beat design Civic FD, guys. Sembang lah macam mana pun, ada Civic FB 2.0 ke, kalau hang ada FC body kit ke, apa semua hang buat ke, hang dah convert jadi Type R ke apa kan. Aku masih lagi suka model ni lah. Design dia. Dia banyak yang unik tentang Civic FD ni. Antara first model yang dah design dashboard macam ni lah, guys. Kalau hampa tengok ada 2 meter, satu digital kat depan sana dan satu lagi analog kat sini. Lepas tu dia punya jarak dashboard dengan screen depan luas. Dulu masa aku mula-mula beli kereta ni, agak janggal lah bila kita bawa kan. Nampak macam jauh lah screen kita punya, kita nak kata cermin depan tu dengan pemandu ni agak jauh. Tapi dah macam ni dah rasa macam selesa lah kan. Nampak macam agak mewah lah, walaupun dia bukan segmen yang tinggi lah level dia. Lepas tu satu lagi, kalau hampa pasal cermin belakang ataupun mungkin ramai yang dah tahu, area ataupun antena untuk radio dalam Honda Civic FD ni dia tak ada kan. Kalau hampa perasan kan, kalau macam contohnya Honda Accord tu pun dia tak ada lah tu. Dia tak ada lah. Kalau macam kereta-kereta biasa tu, kita nampak dia punya area antena. Untuk FD ni antara salah satu model yang terawal lah buat antena radio tu dekat dalam cermin belakang. Dia tak ada lah antena FD antara yang awal lah yang buat macam tu lah. Mungkin hampa boleh komen ataupun ramai yang dah tahu kereta mana lagi pada tahun 2006, okay, yang buat teknologi yang canggih macam tu lah. Kalau kita kata 2006 tu, maksudnya 2006 tu Android pun tak keluar lagi. Android pun tak keluar lagi. iPhone pun dalam mungkin setahun, dua tahun baru keluar. Aku ingat 2006 pun tak ada iPhone lagi. 2006 baru first ataupun 2007-2008 lah aku punya iPhone 1 lah. Android memang tak ada lagi. FD dah ada dah antena yang wireless, bukan wireless kena nak kata, tanpa antena, antennaless. Aduh. Sekarang ni harga Honda Civic FD harga market value, kalau aku boleh share kat hangpa, baru ni minggu lepas aku buat insurans kereta aku, range dia di antara RM37,000 sehingga RM45,000, guys, untuk CC 1.8. So kalau hangpa pergi ke mana-mana used car yang ada Honda Civic harga yang lebih daripada range tu, mungkin kita boleh negotiate sikit dengan used car punya dealer tu kan. Market value ni dah turun, so used car ni you tak perlu letak harga macam tu. Tapi dia lain pula kalau kita nak cari kereta dekat owner, sebab dari owner ni dia boleh demand, dia boleh main harga, dia boleh turun daripada market value, dia boleh tinggi daripada market value. Tapi di used car ni aku tak rasa mereka patut letakkan pas daripada market value lah. Sebab siapa nak ambil yang kereta hang yang letak dekat used car hang dengan harga RM50,000 kan. Sejarah kereta tu kami tak tahu macam mana korang buat apa-apa ke apa semua kan. Kena hang letak lepas daripada harga market value, tak boleh lah. Tapi kalau dari owner, aku rasa memang boleh demand lah, sebab permintaan untuk Civic FD ni dia tinggi. Kalau hampa tengok motor RZ pun sampai orang boleh letak RM70,000 lah. Macam mana dia jaga motor, barang tu orang cari. Jadi value tu kita boleh demand. Tapi itulah, adalah pro and cons kan. Bila kita letak harga terlalu tinggi, mungkin satu masa bila kita nak buat claim, insurans tak boleh bayar terlalu tinggi, sebab harga kereta semakin lama, saban tahun akan drop harga. Mana mungkin naik harga kan. Dia tak akan jadi macam tu lah. So barang-barang dekat dalam kereta ni semua dah semakin berusia. So dia potentially dia untuk rosak tu ada kan. Mana boleh naik harga.
Okay guys, setakat ni dulu video mungkin kita kata comeback lah, video comeback Honda Civic FD. Kita cakap-cakap tentang Honda Civic dan tentang apa yang aku boleh share sepanjang aku tak buat video dan apa benda yang baru. InsyaAllah lepas ni aku akan keluarkan lagi video tentang Honda Civic FD. Aku nak basuh kereta dan insyaAllah kita akan sambung lagi di next episode selepas ni apakah konten yang aku nak cakap. Okay guys, terima kasih kerana support aku di channel SK YouTube channel. Aku nak ucapkan selamat tahun baru lah. Okay, kalau tak sempat aku keluarkan video ni, harapan aku semoga tahun 2021 ni memberi kelegaan dan insyaAllah Allah memudahkan segala urusan-urusan kita guys. Alright, terima kasih. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. FC body kit ke apa semua hang buat ke? Hey, hang ni ah, ni bangla ni hang dah lari lampu merah. Dia aku tahan lagi. Tengok tadi dia belah lampu merah. Tahan lepas lagi. Aku bab-bab ni gempa orang ni aku cukup suka. Bergambar ni buat agak asing ke ni eh. Untuk video seterusnya. Tengok-tengok kita ni. Rancang ni dia. City ni. Dia boleh main pangkah aku boleh kiri eh.